Kabupaten Temanggung, saya menyampaikan selamat pada muslimat atau ulama Kabupaten Temanggung atas terselenggaranya konferensi cabang pada hari ini, dengan harapan agar konferensi cabang ini benar-benar bisa melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang dapat memajukan organisasi muslimat ke depan, membesarkan organisasi, serta memperbanyak barokah dan manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Juga atas nama pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, saya menyampaikan terima kasih sekali kepada pengurus cabang muslimat periode saat ini, tahun 2016-2021 atas dedikasinya selama satu periode terakhir ini dalam membesarkan organisasi juga dalam memberikan manfaat-manfaat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Saya intensif senantiasa derek ibu-ibu muslimat dalam 2,5 tahun terakhir, atau bahkan mungkin ya sekitar 3 tahun terakhir, keluar tansah dari ibu-ibu muslimat, dan saya menjadi saksi betapa muslimat periode ini sangat aktif di tengah-tengah masyarakat. Tidak henti-hentinya kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam setiap minggu, terus berputar ibu-ibu muslimat melaksanakan berbagai kegiatan. Tugas-tugasnya, menurut saya, muslimat adalah organisasi yang paling aktif di Kabupaten Temanggung. Konferensi cabang pada hari ini akan dapat melahirkan keputusan-keputusan yang mengarah pada perbaikan-perbaikan organisasi, seperti salah satu kaidah yang kita yakini bersama, Al-Muhafadzatu 'ala Batini Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Jadi mempertahankan hal-hal baik yang telah dicapai oleh pengurus-pengurus sebelumnya, sambil mencari, sambil membangun hal-hal yang lebih baik untuk perbaikan-perbaikan organisasi ke depannya. Muslimat adalah organisasi yang sangat energik, energinya luar biasa. Energi berkegiatannya sangat tidak ada henti-hentinya. Maka hendaknya pemimpin ke depan juga bisa membawa semangat energik juga, sehingga tidak ada kendornya muslimat-muslimat di masa yang akan datang. Amin.